Selamat Radio, stesen berita bisnes anda bersama-sama dengan saya Raifah Zulkifli, juga sahabat saya. Ya, Natasha Aimi di sini. Jadi hari ini kita nak berkongsi juga sebenarnya sedikit sebanyak tentang microsleep. Yang mana kita dah war-warkan pun sejak awal tadi, bahaya microsleep itu sendiri. Dan COVID-19 menjadi pandemik utama dunia dengan menjangkiti lebih 27 juta mangsa dan meragut hampir jutaan nyawa sekarang ni. Dia dah sekarang ni dah 67 juta macam tu kan. Mangsanya. Okey, namun kita melihat ada lagi sebenarnya punca kematian kritikal sekian lama berlaku tetapi tidak diambil serius oleh masyarakat. Dan Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO juga kan ya, kalau kita lihat di sini melaporkan berjuta-juta kematian lah setiap tahun ya, seluruh dunia, dan 20 hingga 50 juta mengalami kecederaan disebabkan kemalangan jalan raya. Jadi Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman juga melaporkan lebih 10,000 kes kemalangan jalan raya berlaku di seluruh negara dalam tempoh 32 hari pertama pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada tahun ini. Okey, dan salah satu saya rasa punca kemalangan itu berlaku ya adalah disebabkan microsleep ini. Okey. Jadi untuk kita bicara dengan lebih lanjut tentang bahaya microsleep, kita bawakan dua orang tamu secara dalam talian. Kita ada Profesor Dr. Kulantayan KC Mani, Profesor Jabatan Kesihatan Komuniti, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Penyelidik Bersekutu, Institut Pengajian Sains Sosial, Universiti Putra Malaysia, dan juga kita ada Dr. Syahrul Nizam Ahmad Zamzali, Pakar Perubatan Kecemasan, Klinik Family Graviditas Wangsa Maju. Hello. Hello, selamat pagi. Terima kasih ya kerana bersama-sama dengan kami di Bernama Radio pada waktu ini. Baik, jadi kita nak bertanyakan dulu kepada Dr. Kulantayan ya, di mana penguatkuasaan PKP pada dasarnya kalau kita lihat mengurangkan jumlah trafik sekaligus menurunkan angka korban kemalangan. Namun ya doktor, terdapat kajian pula menunjukkan pengurangan lalu lintas juga menyebabkan kelajuan kenderaan pula meningkat. Dan kes korban jiwa terus juga bertambah. Jadi pandangan Prof tentang situasi ini. Ya betul. Kalau kita lihat apabila bilangan trafik mula berkurangan, patutnya bilangan kemalangan pun berkurangan. Tapi memang mengikut data pun bilangan kemalangan dah berkurang. Tetapi perbezaannya ialah yang kita jangkakan ialah bilangan kemalangan sepatutnya berkurang lagi jauh tinggi berbanding dengan yang kita rekod setakat ini. Sebab bilangan kenderaan dah banyak kurang atas jalan. Tapi salah satu sebab kenapa kita tidak dapat pengurangan yang jauh lebih besar ialah disebabkan apabila ruang jalan tu kosong, lenggang, maka ada di kalangan kita yang meningkatkan kelajuan kenderaan kita melebihi had had kelajuan yang dibenarkan di atas jalan. Sebab bila kita memandu melebihi had kelajuan yang dibenarkan dan kita menambahkan risiko berlaku kemalangan, ini yang telah menyebabkan terkadang bilangan kemalangan yang sepatutnya kurang itu taklah jauh sangat kurang. Satu. Kedua ialah setiap kemalangan yang berlaku pada kelajuan yang tinggi selalunya akan membawa risiko yang tinggi dan kemungkinan besar dia akan menyebabkan kemalangan maut. Sebab kita kena ingat dia punya prinsipnya mudah saja. Had tahan kecederaan badan kita ialah setakat 50 km per jam perpindahan tenaga kalau kita duduk dalam kenderaan. So, jika berlaku kemalangan pada kelajuan 90 km per jam ke, kemungkinan besar ia akan menyebabkan kemalangan maut sebab badan kita tak mampu untuk terima perpindahan tenaga sebanyak 90 km per jam. Itu satu. Kedua ialah kalau kita boleh ibaratkan mana-mana kemalangan yang berlaku pada kelajuan 90 km per jam, dia seolah-olah jatuh daripada tingkat 10. So, cuba bayangkan apakah kebarangkalian untuk kita survive jika kita jatuh daripada tingkat 10. Itulah lebih kurang sama dengan kemalangan yang berlaku pada 90 km per jam. So, inilah permintaan kita kepada semua pemandu di luar sana. Apabila katakan jalan tersebut lenggang dan ada ruang, tapi tolong pastikan kita sentiasa mematuhi had kelajuan yang dibenarkan sebab mana-mana kemalangan yang berlaku pada kelajuan yang tinggi akan membawa risiko yang cukup tinggi. Baik, okey, itu dia. Baik, dan kita nak tanya jugalah kepada Dr. Syahrul Nizam yang juga menerusi talian. Doktor, sebut tentang bawa laju ni, dia ada masalah satu lagi lah. Kalau kita bawa laju dan kita sedar dan kita selamat sampai, itu adalah cerita dan kabar yang baik. Tapi dia adalah kabar yang duka bila kita bawa laju betul ni kita bawa dan kita tertidur, microsleep. Ini kesannya adalah kabar yang tidak baik lah, bukan kepada kita juga tapi kepada ahli keluarga yang lain. Mungkin kita nak dapatkan penjelasan dengan bahasa yang mudah dan tepat, apa itu microsleep yang sebenar, doktor?
Okey, terima kasih Raifa, terima kasih Natasha. Selamat pagi Prof. Terima kasih atas jemputanlah. Pertama sekali, microsleep ni kita bila orang cakap microsleep ni sebenarnya kita tidak plan ataupun kita tidak rancang untuk tidur dan tiba-tiba kita tertidur. Mm-hmm. Dan biasanya kita panggil microsleep, micro tu maksudnya kecil kerana kita punya episod tertidur ni beberapa maknanya tak sampai sesaat kadang-kadang up to 30 saat. Tu maksudnya dia sangat singkat. Sebab tu kita panggil microsleep. Bila orang tanya apa sebenarnya microsleep, microsleep ni satu dia datang dengan tiba-tiba. Kita tidak rancang untuk kita tidur, kita tengah bawa kereta, kita tengah kadang-kadang menonton TV, kadang-kadang buat kerja dan tiba-tiba tertidur. Jadi macam mana kita nak tahu yang kita ni sedang mengalami microsleep adalah kadang-kadang kita hanya sedar apabila kita terkejut. Tersedar. Kita tengah bawa kereta, tengah bawa kereta, leka, tidur terkejut. Maksudnya mungkinlah terkejut ni adalah kerana tadi kita mengalami microsleep. Bila kita tanya orang sebelah mungkin tak perasan kerana dalam episod microsleep ni juga kadang-kadang mata kita terbuka. Cuma kita tidak fokus dan kita tidak menerima kita panggil outside stimuli. Kita tidak menerima apa stimulus. Maknanya kita mata terbuka tapi sebenarnya kita tak nampak apa. Telinga kita tak mendengar. So sebenarnya kita tengah tidur tapi mata terbuka dan kita sebenarnya tidak ada fokus di dalam time itu. Itulah sebenarnya microsleep tu. Takut eh. Mungkin sebenarnya kita terlalu penat, kita balik pun sebenarnya terjadi microsleep. Tapi dah sampai rumah. Terkejut dah sampai rumah. Tak fokus je lah. Tak fokus lah. Dia belum sleep lagi lah. Dia baru micro. Doktor, maksudnya microsleep ni dia bukanlah sejenis penyakit, bukan eh? Jadi kita cerita tidur ni kan, kalau kita cerita tidur ni ada beberapa fasa kan. Yang kita rapid eye movement, masa kita bermimpi dan apa. Cuma saya cerita sedikit lah. Apa kepentingan tidur? Kepentingan tidur adalah kadang-kadang dalam tidur orang cakap dia adalah untuk membina memory kita, untuk meningkatkan metabolisme badan, meningkatkan daya tahanan penyakit dan juga ada setengah-setengah kajian kata membuang toksin juga. Kita perlukan tidur tu untuk membuang toksin. Jadi contoh-contohnya ada setengah-setengah daripada bahan-bahan ni apabila kita jaga, contohnya ada setengah-setengah dinamakan adenosine, ada setengah-setengah dinamakan nitrous oxide. Benda ni apabila kita jaga, dia semakin meningkat. Dan apabila level dia tinggi, dia nak suruh kita tidur. Untuk kita buang balik benda tu. Jadi, bahan-bahan ni meningkat di dalam otak kita, di dalam badan kita, kita akan di pressure untuk tidur. Walaupun kita kadang-kadang kita tak boleh tidur kerana kita ada tekanan kerja ke, kita di driving ke, jadi kita tak nak tidur. Tetapi badan kita, oleh kerana benda ni dah banyak, badan kita suruh tidur. Inilah dekat sinilah ada antara teorinya kenapa microsleep terjadi. Dia nak tidur sekejap sebab build up. Benda tu dah tinggi dah dalam kadar ni dalam badan. Jadi dia macam message yang diberikan pada kita. Faham? Baik, nak tanya juga Prof. Dari sudut statistik kemalangan di Malaysia ni macam mana Prof? Nak lagi yang khusus akibat ataupun kesan dari microsleep? Ya, kalau kita lihat dari segi angka kemalangan jalan raya pada tahun lepas saja 2019, kita mencatat 567,516 kemalangan. Ini yang dilaporkan, kita tak termasuk lagi yang tak dilaporkan ni. So kalau yang dah dilaporkan pun lebih kurang setiap 55 saat satu kemalangan dilaporkan di Malaysia. Itulah kalau kita lihat magnitude of the problem. Dan kesan daripada ni ialah dari segi angka kematian, kita kehilangan sebanyak 6,167 nyawa di atas jalan tahun lepas saja. Ini membawa maksud setiap 85 minit satu kematian dilaporkan di negara kita disebabkan isu jalan raya. So kalau kita lihat dari segi banyak jenis penyakit, kemalangan jalan raya merupakan salah satu penyebab kematian yang paling utama di negara kita. Dan kalau kita lihat dari segi faktor dia, banyak faktor yang menyebabkan kemalangan dan kematian. Dan salah satu faktor utama ialah kelajuan. Kelajuan dan tidak mematuhi dari segi melanggar lampu isyarat ke apa. Dan di samping faktor-faktor ini, faktor mengantuk juga merupakan satu faktor. So untuk menangani isu ini ialah kita kena pastikan kita mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Dan pada masa yang sama, saya ingin menarik sedikit perhatian pemandu-pemandu di luar. Kalau kita lihat dari segi angka kematian yang kita ada, kumpulan yang paling tinggi yang terlibat dalam kematian ialah motosikal sebanyak 64% dan kereta lebih kurang 18%.
Tapi kalau kita lihat, kumpulan yang paling kurang menyumbang kepada angka kematian ini ialah pemandu dan penumpang bas. Hanya 0.3%. Ini membawa maksud pengangkutan awam jauh lebih selamat daripada mana-mana pengangkutan persendirian. So, di mana kita ada peluang dan ruang untuk bergerak kepada pengangkutan awam, silalah bergerak kepada pengangkutan awam sebab itu merupakan satu pengangkutan yang jauh lebih selamat secara relatif berbanding dengan mana-mana jenis kenderaan lain. Dan dalam pengangkutan awam pun, pengangkutan awam berasaskan rail jauh lebih selamat berbanding dengan pengangkutan awam berasaskan darat. So, kepada pemandu-pemandu di luar, di mana ada peluang dan ruang, silalah bergerak pada pengangkutan awam. Okay, pengangkutan awam Baik, dan doktor, kita nak tahu, tadi doktor dah sharekan sedikit sebenarnya kan ya, tanda-tanda kita ni macam ada microsleep. Tapi antara lain, simptom-simptom lain microsleep ini. Okay, tadi tu saya cerita sedikit tentang microsleep tu lah. Maknanya sedikit tentang keperluan tidur, kenapa kita perlu tidur dan apa. Kalau tak tidur dia akan jadi macam ni lah. Okay, jadi yang kita risau adalah antara tanda yang senang, kita dah mengalami microsleep. Tiba-tiba kita tengah, katakanlah kita tengah driving dan kita tiba-tiba terkejut. Kan? Kadang-kadang kita tengah driving, kita tiba-tiba terkejut. Maksudnya tadi tu kita mengalami microsleep. Kerana dalam microsleep, badan kita tidak menerima signal dari luar. Maknanya masa saya kata tadi, kadang-kadang mata tu tertutup, tetapi kadang-kadang mata tu pun boleh terbuka. Kita punya blank stare. Maknanya mata terbuka tapi sebenarnya tak tengok tu, tak nampak tu. Otak tak berfungsi tu. Bukan tak berfungsi, maknanya tangan kita tak kontrol steering wheel tu masa tu kan. Okey, itu ada, tapi kita tak nak lah bila dah terjadi baru kita perasan. Jadi kita kena kenal pasti apa kita punya warning sign, apakah tanda-tanda yang kemungkinan kita ni nak dah mengantuk dah, ataupun kita panggil nak dapat warning microsleep ni. Okey, antaranya menguap lah. Bila kita mengantuk, kita menguap banyak-banyak dan kita merasa mata berat dan mata berkedip. Tapi janganlah tunggu sampai ni warning sign ni jadi ya. Kita suka untuk fokus, maknanya kita suka untuk fokus. Maknanya kadang-kadang kita punya jalan, kita drift masuk ke jalan yang apa, lorong yang sebelah. Kadang-kadang kita tak bagi signal. Mungkin yang tak bagi signal ramai-ramai tu microsleep lah agaknya kan. Okay? Dan juga yang paling senang adalah kita hilang kita punya attention focus. Maksudnya kita sebenarnya tak perasan apa yang kita sedang buat. Ini adalah tanda-tanda kita punya warning sign. Menguap, mata rasa berat, berkelip-kelip, suka untuk fokus dan mengantuk, dan juga kita tak ada fokus, kita hilang attention untuk kita membuat task, untuk membuat aktiviti kita. Sebab biasa kita cerita microsleep ni bukan untuk pemandu saja, untuk orang bekerja pun boleh, untuk orang yang menonton TV pun boleh, tetapi yang bahayanya apabila microsleep ni terjadi apabila orang tu memandu atau mengendalikan jentera. Kan, kerja yang bahaya-bahaya ni, itu bahaya. Kalau microsleep waktu tengok TV tu tak ada masalah. Boleh tidur terus lah kalau tak tidur. Boleh tidur terus lah, lagi senang kan. Okay, kita tak banyak masa, sikit lagi untuk Prof berkongsi juga. Prof, mungkin sedikit lah pesanan Prof dulu kepada pemandu-pemandu dan juga penunggang motor yang berada di Malaysia. Prof, silakan. Ya, boleh. Terima kasih. Kepada semua pemandu dan penunggang di luar, tolong pastikan dan apabila anda menggunakan kenderaan anda, anda perlu memberi tumpuan sepenuhnya kepada jalan. So, jika anda tidak mampu memberi tumpuan disebabkan isu mengantuk, sila berhentikan kenderaan anda di tempat yang selamat, okay, supaya anda akan mendapat rehat yang secukupnya. Itu yang mesej yang paling penting, kerana anda perlu pastikan keselamatan diri anda, kemudian keselamatan penumpang lain yang bersama dengan anda, dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya lain yang berkongsi jalan dengan anda pada masa yang sama. So, sebab tu, kalau tak mampu beri tumpuan, jangan memandu. Itu pada masa anda mengantuk. Itu yang masa pertama. Yang kedua ialah, pastikan anda mempunyai tidur yang secukupnya bagi mana-mana perjalanan yang jauh. Paling kurang kita minta adalah lebih kurang 6 hingga 7 jam. Dah, so, tidur yang cukupnya. So, dekat sini ada dua isu. Satu ialah kuantiti tidur yang perlu, iaitu 6 hingga 7 jam. Kedua ialah kualiti tidur pun penting. Sebab kalau setakat kuantiti tapi kualiti tidur tu tidak ada, ini akan masih menyebabkan kita letih badan kita dan mungkin akan menyebabkan mengantuk. Kemudian ialah, katakanlah kita dah mulakan perjalanan kita dan pada semasa perjalanan kita merasa mengantuk, carilah tempat yang paling selamat untuk kita berhentikan kenderaan, dan kita berhenti dan kita ambillah power nap yang dikatakan lebih kurang 20 minit untuk kita tidur. 20 minit yang kita tidur secara secara berkualiti ni akan menyegarkan kita untuk kita meneruskan balik perjalanan. Yang ketiga ialah
sebaik mungkin bagi mana-mana perjalanan jauh, kita boleh, kalau boleh, diiringi bersama dengan orang lain, bersama dengan seorang penumpang lain, di mana penumpang tersebut akan dapat alert kita jika kita ni mengantuk, dan juga dapat juga memandu kalau kita bergilir memandu. Dan yang seterusnya ialah kadang-kadang bagi setengah orang ni, kalau dia dengar muzik ke apa, ada interaksi dalam radio, kemudian akan menyebabkan dia aktif. So akan mengurangkan elemen-elemen mengantuk. Tapi ini bergantung pada setiap individu. Dan tapi pada masa yang sama, kita kena ingat setiap bunyi ataupun lagu atau muzik ini pun ada batasannya juga. Jika terlalu kuat, lagu ini juga boleh dikatakan menjadi bising dan akan mengganggu pula dari segi tumpuan kita berjalan. So kita kena ikut, mengikut diri sendiri dan juga mengikut batasan dia. Pada masa yang sama, saya ingin menekankan telefon bukanlah penyelesaiannya. Jangan pula masa memandu bila mengantuk nak tengok telefon. Telefon bukan penyelesaian, telefon akan memudaratkan lagi isu ini. Dan juga kepada semua pemandu, mesej yang paling terakhir ialah pastikan anda menggunakan produk keselamatan yang telah disediakan untuk kenderaan anda. Kalau motosikal, pastikan anda menggunakan topi keledar. Dan bagi kereta, bagi penumpang, tolong gunakan tali pinggang keledar. Bagi semua penumpang yang duduk dalam kereta, yang duduk depan dan belakang, dan bagi kanak-kanak, jangan lupa gunakanlah kerusi keselamatan kanak-kanak yang telah pun disediakan. Baik, itu ni. Baik, itu dari Prof. Kita nak tanya Doktor. Sedikitlah, sebab orang suka kalau nak pandu jauh, dia suka pandu malam-malam. Jadi, adakah jangan pandu malam ataupun kalau kita dah tidur 15 jam, malam kita boleh pandu? Ha. Macam mana, Doktor? Okey. Tentang memandu waktu malam ni, sebenarnya dia punya cadangan adalah jangan memandu waktu yang kebiasaannya kita mengantuk. Dan biasanya tiga waktu yang kita mengantuk adalah malam, waktu selepas maghrib dan seterusnya. Selepas makan tengah hari, okay? Lepas makan tengah hari lunch tu, itu adalah biasanya kita panggil, kita dah makan tu, kita akan dapat mengantuk sikit. Dan juga waktu tidur kita yang biasa. Maksudnya kalau kita ni biasa tidur pukul 6 pagi, baru nak tidur, waktu itulah waktu kita mengantuk. So ini adalah kita punya body punya cycle lah, atau kita punya rhythm. So jangan drive waktu badan kita mengantuk. Kita sendiri kenal badan kita. So soalan tadi, apabila kita memandu di waktu malam, isu ni daripada segi lain. Kerana kita pun ada internal dalaman punya clock, namanya circadian rhythm. Circadian rhythm ni menentukan kita punya jam dalaman. Jadi nasihat saya untuk yang nak dah rehat, katakan kita rasa dah rehat, kita pun rasa dah tidur 15 jam, dah rasa okey nak untuk memandu malam, boleh. Tetapi kena pastikan dan keadaan keselamatan yang lain. Macam tadi dikata, bila Prof kata, dia kata ada orang kan, kajian mengatakan apabila berbual, dia lebih kurang mengantuk dan apabila orang tu sebut nama kita. Maksudnya, kalau penumpang ni, dia nampak orang tu mengantuk, tolong sebut nama pemandu tu waktu dia tengah mengantuk tu. Dan dia akan lebih mudah untuk terjaga daripada kita berbual biasa ataupun kadang-kadang ada kenderaan yang dia ada bunyi beep ke, dia ada bergetar ke. Itu sebenarnya tak ni. Tetapi lebih bagus kalau disebut nama, satu. Kedua, sebenarnya radio, dia kata, ada yang katakan radio sebenarnya tidak membantu kerana dia punya music apa semua tu menjadi background noise. So dia lagi memudahkan sebab dia tak ada, dia hanya input one way, dia tak ada aktif kan. So walaupun seronok kita sambil drive mendengar Natasha dengan Raifa dengan bedah radio, tetapi jangan menggunakan ini alasan untuk tidak untuk mengelakkan mikroskop, sebab kadang-kadang dia tidak menghalang daripada mikroskop itu sendiri. Okey. Dan yang ketiga, kadang-kadang pergerakan pun juga boleh membantu menghilangkan, saya kata mikroskop kan, bukan mengantuk, menghilangkan mikroskop ni, kerana apabila kita tengah dalam driving, cuba bergerak, fidgeting, bergerak tangan pergi sini sana, bergerak ke, supaya ini membantu untuk kita mengelakkan daripada kita terjatuh ke dalam keadaan mikroskop tu. Baiklah, menarik sebenarnya perbincangan ni, tapi kita tak ada banyak masa. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita, iaitu Profesor Dr. Kulantayan Kesimani, Profesor Jabatan Kesihatan Komuniti, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Penyelidik Bersekutu Institut Pengajian Sains Sosial Universiti Putra Malaysia. Dan juga terima kasih juga untuk Dr. Syarul Nizam Ahmad Zamzali, Pakar Perubatan Kecemasan di Klinik Family Graviditas Wangsa Maju. Baik, dan kembali sebenarnya selepas ini bersama-sama dengan tamu kita seterusnya. Jadi terus dengarkan kami di Bernama Radio. Stesen Berita Bisnes Anda.